Lauda subscribe. Jangan lupa subscribe channel Giga Lauda. Giga Lauda. Nonton teh. Eh coach. Satu kali teh. Nonton teh. Oh polisi ya. Oh coach Adi fans berat. Ya, pernikahan udah teh, insya Allah. Amin. Nonton teh. Banyak ngompol sakit dengan Mali lah mau. Sekilas aja ngelihat formasi babak pertama, prediksi Persib akan keluar menyerang, tapi dengan formasi yang baru ini saya lihat untuk chemistry pemain tidak terlalu dapat kayaknya. Akan ada beberapa menit untuk adaptasi di antar lininya. Oke, nuhun. Coach, 20 menit komentarnya coach, singkat aja. Permainan monoton, Persibnya negatif football terus. Dan solonya lebih ke defensif. Agak sulit untuk membongkarnya, harus lebih efektif. Oke, thank you. Gambaran formasi kalau David sama Ciro taruhlah akumulasi kartu atau cedera ya. Waduh. Coach, gimana komentarnya gol pertama Persis? Terlalu fokus pada bola, tidak melihat pergerakan lawan tanpa bola. Untuk peluangnya tidak terlalu cepat. Komunikasi antara Akang dan Gustavo serta empat pemain belakangnya belum terlalu efektif saya lihat. Nuhun coach. Siap. Oh, balas. Dilatih.
Vivo tuh masih ada ini bekas-bekas peninggalan Mila bekas Vivo tuh. Thank you.
pertama beres, kedudukan Persib tertinggal, apa yang harus diubah coach? Di babak kedua mungkin pelatih harus lebih bisa memberikan efektivitas, karena kalau main seperti ini terus tidak akan berkembang. Satu itu, kedua harus mengganti pemain sentralnya, di mana di situ ada dua holding midfieldernya, harus kasih satu holding midfielder untuk membantu serangan. Karena saya lihat di babak pertama bermain sepak bolanya negatif football, dan Persib Solo lebih mempertahankan defensifnya. Makanya kita sulit untuk membongkar defensif dari Persib Solo. Harus berani ofensif di babak kedua untuk bisa mendapatkan poin. Oke. Terima kasih. Atur nuhun. Ferdiansa masuk, pilihan yang bagus karena dibutuhkan pemain yang otot. Beckham main di bawah form.
ke-72 masih ketinggalan 1-0. Komentarnya coach? Mainnya masih negatif football. Lebih menahan bola di belakang, tidak mau ofensif untuk melakukan penyerangan. Sedangkan Solo masih tetap melakukan defensif dengan ball position yang kuat. Akan sulit untuk membongkar pertahanan Solo kalau pandangan saya, karena Persibnya nggak mau offense untuk membuka. Itu paling. Dua yang menjadi catatan lawan Borneo itu susah bermain melawan tim yang rapat. Sekarang ini kesulitan bermain dengan pertahanan parkir bus. Persis Solo itu bermain seperti Persib pada saat lawan PSM. Artinya seperti Persib melawan Persib, tapi kesulitan untuk membuka pertahanan dari Solo. Possession aja kalah. PR Bojan ah. Sok, enggak apa-apa. Bagus malah ketahuannya pramusim. Lebih baik di pramusim mainnya seperti ini daripada di liga. Di liga udah jauh lebih bagus. Yang sama, dan kolektivitas timnya tidak terlihat untuk memainkan bola dan masih tetap bermain negatif football. Tambahan waktu 7 menit bisa nggak satu gol? Sulit sih sebenarnya kalau lihat permainan 90 menit ini. Sekarang mulai tidak efektivitas, lempar-lempar bola terus, agak sulit sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bisa aja ya. Mudah-mudahan tapi dapat. Ya, tambahan waktu 7 menit, semoga bisa satu gol. Satu gol lolos.
cepat. Main cepat, main cepat, main cepat, main cepat, main cepat, main cepat. Boleh, boleh. Oke. Ah, ya, menit-menit terakhir. Sukses buat G-Labs. Ya betul kata coach. Jadi lebih baik sekarang bermain seperti ini daripada nanti di liga. Dan ini PR-nya buat coach Bojan berarti masih banyak ya, menghadapi tim yang bermain rapat, bermain defensif. Ini pemain depan masih sulit untuk membuka. Saya sepakat dengan coach Adi. Jadi apapun hasilnya tetap dukung terus Persib Bandung. Dan di satu bulan menuju liga, semoga semuanya sudah beres PR-nya, oke? Okay? Itu PR buat tim pelatih. Oke, okay, saya Galuda pamit. Pamit, Persib juara liga dan Boboto bahagia selawasnya. Oke, okay, selamat malam.